Kita awali informasi olahraga dari gelaran Liga Europa. Dini hari ini, Tottenham Hotspur akan menjamu wakil Ukraina Dnipro di London. Skuad The Lily Whites harus mengejar ketertinggalan gol dari Dnipro pada leg pertama untuk bisa lolos ke fase selanjutnya. Pelatih Dnipro Juan de Ramos akan bernostalgia saat berkunjung ke White Hart Lane kandang Tottenham Hotspur. Pria Spanyol ini pernah semusim menakodai skuad The Lily Whites pada musim 2007-2008. Meski senang kembali ke London, namun kini ia membawa misi mengamankan kemenangan 1-0 hasil laga leg pertama di Ukraina. Para mí los jugadores del Tottenham, los veintitantos jugadores que tienen en plantilla, son de un nivel altísimo y me da igual los que jueguen porque todos son buenos jugadores. Entonces yo no creo que cambie tanto el nivel porque cambien dos o tres futbolistas. Creo que el nivel va a ser parejo, va a ser parecido. Pada leg pertama, Dnipro membungkam Tottenham lewat gol penalti Yevhen Konoplyanka. Belajar dari kekalahan tandang, kubu tuan rumah akan tampil menyerang sejak peluit panjang dibunyikan. Mereka berambisi guna memastikan lolos ke fase selanjutnya. We know they got threats on the counter attack, but we have to just deal with that. You know, it's as simple as that. There's no point waiting until the last 5 minutes of the game and decide that we're going to now come out and play. We're going to come out and play from the start. You know, hopefully we can put this to bed. Anak asuh tim Sherwood akan lolos bila unggul 2 gol dan menggagalkan peluang Dnipro mencetak gol tandang. Sayangnya, Spurs tidak akan diperkuat Jermaine Defoe yang memilih pindah ke Liga Amerika. Selanjutnya, pemenang partai ini akan menghadapi Benfica atau PAOK yang juga akan turun berlaga memastikan tiket lolos ke babak selanjutnya.